Gimana nih kabar kalian hari ini? Aku harap kalian baik-baik aja ya. Aku juga baik kok, meskipun gak ada yang nanyain kabar ke aku. Hayo coba tebak, hari ini aku mau review apaan nih, Besti? Dodo Blog. Iya betul, iPad. iPad baru nih, made in Indonesia, tapi dari kardus. iPadku ini aku kasih casing warna ungu. Dan ini tadi udah aku cas sampai baterainya 120%. Lihat nih jaringannya 5G Lite. Ini emang iPad keluaran terbaru. Terus wifi-nya juga full banget, Besti. Pas banget kan buat download game Talking Angelica. Jadi yuk sekarang kita mainin bersama. Oke, pencet dulu aplikasinya ya. Ulala, tampilan gamenya kayak gini ya. Ngomong-ngomong, si kucing Talking Angelica-nya ada di mana? Kok gak ada di gamenya? Ini dia Besti, Talking Angelica-ku. Ternyata keluar dari iPad. Kamu habis dari mana, Angelica? Astaga, kamu pinjem toiletku ya? Yaudah deh, lanjut. Jadi ini ruangan utamanya ya Besti. Ada foto Angelica yang lagi nyanyi, ada pintu, tanaman pot, dan ada karpet love berwarna pink. Ini halaman home-nya game Talking Angelica ya. Dan tugas kita adalah merawat Talking Angelica. Nah, ini ada panel status dan masih merah semua. Panel pertama ini artinya butuh mandi, panel kedua artinya belum happy, panel ketiga artinya lapar, dan keempat mengantuk. Kalau merah semua itu bisa bikin dia mati loh. Jadi kita harus jadiin hijau. Di sini juga ada 3 love Besti. Artinya dia punya 3 nyawa. Terus yang ini nanti buat nunjukin jumlah koin yang kita dapatkan. Kita bisa dapat koin saat merawat dia. Oke deh, langsung aja kita mandiin dulu ya. Kalau pakai iPadku ini, Talking Angelica-nya bisa keluar dari aplikasi loh. Canggih kan? Oke, kita lepas baju dan celananya dulu. Pakai sabun ya biar wangi. Nyalain showernya. Nah, sekarang kita pakai samponya biar kucingnya nggak ketuan. Lanjut sikat gigi. Nah, sudah selesai. Kita pakaiin handuk dulu. Terus pakaiin lagi bajunya. Wah, panel butuh mandinya sudah jadi warna hijau, Besti. Artinya Angelica sudah bersih dan segar. Dan koinnya juga bertambah jadi 50 koin nih. Tapi dia belum happy ya, masih warna merah, Besti. Biasanya nih cewek itu bisa jadi happy kalau diajak shopping. Jadi yuk kita berangkat ke mall. Hore. Oke, Talking Angelica, kamu keluar aplikasi dulu ya. Nah, udah sampai nih. Langsung kita cobain baju-baju ya. Yang ini takut ada beruangnya. Coba pakai baju yang ini. Kayak mau sekolah ya. Gimana kalau yang ini? Nah, ini baru cocok. Ini kenapa bajunya juga keluar dari aplikasi ya? Oh iya, di sini juga ada sepatu, tas Gucci, dan ada topi juga. Tapi sayangnya ini tidak dijual, Besti. Cuman hiasan aja. Lihat nih, Talking Angelica jadi bahagia setelah shopping-shopping baju di mall. Koinnya juga bertambah jadi 100 sekarang. Lanjut ya, kita beresin panel ketiga. Berhubung ini shoppingnya cuma lihat-lihat aja, jadi kita kembaliin lagi bajunya. Nggak dibeli. Yuk deh, kita ke dapur. Nah, di dapur ada kulkas, Besti. Mereknya Samsul. Ya, sekarang kita buka isi kulkasnya apa aja ya. Oh, di sini ada kecoa, cicak, ikan, ada telur, Whiskas, tikus, pizza,
air dan ada ramuan obat-obatan gitu deh. Oke, sekarang kita beli tikus, whiskas, telur, dan kecoa ya. Yuk kita langsung. Uangnya berkurang menjadi 5 koin aja nih. Ya udah gak apa-apa deh. Yuk kita langsung kembali ke ruang utama. Kita tekan back. Oke, Talking Angelica, kamu kembali lagi ke aplikasi ya. Sekarang kamu makan. Wah, Talking Angelica ku sudah kenyang, Besti. Panel ketiga sudah full berwarna hijau. Oh, Talking Angelica ku ngantuk berat nih, Besti. Jadi kita harus menuju kamar tidur. Sebelum tidur kita pakaiin ini dulu, Besti, kacamata tidur, dan matiin lampunya. Yeay, Talking Angelica ku sudah gak ngantuk lagi. Kita nyalain lampunya ya biar bangun. Koinnya juga nambah jadi 55 sekarang. Tapi ternyata dia lapar lagi. Oke deh, kita beliin makanan ya. Talking Angela keluar lagi ya. Kan koinnya cuma 55, jadi beli pizza aja ya. Terus tekan back. Yeay, makan pizza. Tapi kok tandanya masih lapar ya. Ya udah deh, kita beliin makan lagi. Tapi koinku tinggal 5 kan? Gimana nih? Oh, ini ada yang harganya 1 koin aja, Besti. Kira-kira ini ramuan apa ya? Oke deh, kita ambil aja. Semoga ini ramuannya bisa bikin Talking Angelica ku jadi sehat. Koinku jadi tinggal 4 deh. Harus bekerja keras lagi nih. Kita back dulu. Yuk, Angelica, diminum. Ini gamenya kenapa? Apa ada kuntilanak yang lagi menikah, Besti? Hah? Kenapa Talking Angelica ku yang cantik berubah menjadi devil gini? Ini pasti gara-gara ramuan tadi. Sepel. Kita harus belikan obatnya nih. Tapi koinku tinggal 4 aja. Ya udah, berarti kita harus main-main dulu ya, biar koinnya bisa nambah. Ini dia game mencocokkan bayangan. Ada drum, mic, trompet, dan yang lain-lain. Kita cocokin sekarang ya. Ini sini, sini, dan ini sebelah sini, Besti. Sini, dan ini sini. Sebelah sini, dan ini sebelah sini. Yeay, sudah selesai, Besti. Koinku jadi nambah 100 karena dapat reward dari ini nih. You win coin 100. Sip deh. Yuk kita langsung cari obat penawarnya buat Talking Angelica. Nah, mungkin ini ya obat penawarnya. Bismillah ya, Besti, karena udah gak ada lagi obat penawar selain ini. Oke, koinku jadi turun lagi deh jadi 4. Artinya kita harus bekerja keras lagi entar. Yuk Angelica, minum penawarnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Talking Angelica ku sudah kembali cantik lagi, Besti. Dan panel di atas juga sudah jadi hijau semua. Berarti tandanya Talking Angelica ku sedang baik-baik aja. Iya, Besti, tunggu sebentar. Aku tadi baru aja beli es krim Mixue loh. Gimana kalau Talking Angelica kita kasih es krim Mixue? Oke, sebentar, aku ambilin ya. Ini dia es krimnya. Kok dia berubah jadi Talking Mixue Angelica, Besti? Mixue yang punya telinga kucing. Lucu juga sih. Oke, Besti, jadi gimana Paper Gaming Talking Angelica di iPadku ini? Tolong kasih nilai ya, Besti, dapat bintang berapa? Dan kalau kalian terhibur, jangan lupa like dan share video ini ke Besti atau mama papa kalian. Sekarang aku mau cas iPadku dulu ya. Makasih udah nonton. Bye. Makasih ya udah nonton. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Terus like video ini dan ajak teman juga saudara buat ikutan nonton Goduplo TV. Makasih.